Di Australia, overpopulasi babi hutan sangat meluas dan merusak ekosistem lokal. Jika ditemukan adanya lonjakan populasi babi hutan, biasanya pemilik tanah akan memanggil jasa pemburu profesional untuk mengatasi masalah ini. Dengan menaiki helikopter, mereka menggunakan senjata semi-otomatis berkaliber 5,56 mm yang akan ngeselai babi hutan dengan satu tembakan saja. Cara ini sangat efektif karena walau babi hutan berusaha untuk kabur, helikopter tetap bisa mengejar mereka dan tidak ada tempat untuk bersembunyi.